Morning sunshine, halo orang-orang gabut. Dan kita akan konten masak lagi bersama chef. Ayo. Iya. Ayo. Iya. Tapi kemarin tuh pas di konten bubur kematian itu, beberapa orang tuh komen kalau sayang dibuang-buang, mubazir dibuang-buang. Nah, hari ini kita akan buat konten masak bersama Chef Rian, tapi kali ini masakan atau makanannya itu nggak akan terbuang sama sekali. Tapi bedanya kali ini yang kita masak itu nggak sesuatu yang aneh, karena nanti dapurnya kebanyakan gue yang pegang. Karena gue terinspirasi dari kontennya Bang Bobon Santoso, dia masak banyak dan dibagiin kepada orang-orang. Kali ini kita mau coba buat versi kita. Jadi menu yang akan kita buat itu ayam geprek. Kita tanya dulu ke chef ini, chefnya bisa gak masak ayam geprek? Apa sih itu? Oh kecil, sepele. Kecil, oke. Kita eksekusi aja. Oke, sikat. Bumbu bondrong, pegang cabe, JC megang bawang merah. Bawang merah. Oh, iya, kupasin bawang merah. Rian, Yan, kupasin bawang putih. Oke. Kalau bawang putih sama dia nggak yakin. Udah 2 video kita masak nih, 14 menit bawang putih doang bang. Gua apa saya? Oh iya deh. Saya ngapain chef? Ayam. Oh, dicontohin. Liatin bang, cara kerja gimana? Potong ayam. Oke. Jangan pakai korek kuping. Nasi udah selesai, kita lihat bagian dapur. Ada ayamnya. Udah jadi banyak, kepotong cabe. Udah sampai mana dong? Kita sengaja pakai dada ayam. Kena? Orang rata-rata udah capek jam segini, males banget tuh kalau makan kena tulang. Kita jadi pas dia makan ayam gepreknya tinggal udah selesai gitu. Nih Yan. Kalau kayak gini nih, ya. Lama gini nih, lihat nih. Tuh, hancur. Kalau gitu kan jadi jorok. Salah. Kita makanan buat orang. Maaf. Sekarang kita buat adonan ayamnya sebelum dimasukin nanti ke tepung kering. Tuh. Belum kelar kita. Tambahkan sedikit kecap asin. Basah ya. Kita nggak kasih air, tapi kita kasih telur. Ya. Pakai telur. Ya, biasa tepung basah pakai air kan? Kita pakai telur. Biar lu mecahin telur kayak tukang nasi goreng bang, satu tangan. Yang ngajarin siapa bro? Siapa? Jangan kasih dong, satu dong. Jangan buang-buang amunisi. Belum itu. Ayam dan tepung basahnya kita marinasi di dalam kulkas selama-lamanya. Kita nggak jadi masak dong, Oke, semuanya udah beres. Minyak udah dipanasin. Ini bahan-bahan yang tadi. Ini semuanya udah dikupas dan dipotong-potong. Ini buat sambelnya ada bawang merah, bawang putih, cabe-cabean, kemiri. Kita maaf banget cabenya nggak diulek, kita chopper aja di sini. Dibantu yuk, kita 2 kali chopper nih. Oke. Dibantu dong saya dong, jangan diem-diem aja dong. Jadi kita harus masaknya sat-sat. Oh iya kemirinya, lupa disangrai. Sangrai kemiri dulu. Tolong disangrai, aduk-aduk. Ini kalian dia nih, sangrai kemiri. Benar. Ini dipegang, jangan takut panas. Iya. Iya.
kita masukin air. Oke, sepertinya sudah. Kita lihat hasilnya seperti apa. Wah, ya kan? Kasar dia kan? Oke, blender yang kedua nanti aja. Kita mulai menggoreng ayam aja dulu. Kita masukin satu-satu ke dalam sini. Ya, kita tutup. Kocok ya? Iya. Lalu lupa. Iya, gak apa-apa. Kocok. Oke, udah. Kita pukul dikit. Seperti ini. Masuk. Wuh, apinya udah panas banget. Jangan lupa dipukul dulu supaya tidak mengendap tepung di dalam minyak. Wah, kepanasan apinya, Cong. Yah, apinya kepanasan. Itu pentingnya mengukur suhu dulu sebelum memasak goreng-gorengan. Wow. Kita goyang-goyangin dulu supaya suhunya berkurang. Bayu. Bayu-bayu aja lu. Bayu. Nanti, itu nanti. Tunggu minyaknya, wangi ayam dulu, baru kita siram pakai minyak. Do you understand what I mean? Diaduk, coba diaduk, diaduk, diaduk. Tolong bantu saya untuk ngaduk, chef. Jadi mau bajar deh bang kalau mau diaduk. Dia sering star kok begitu. Wow. Gorengan pertama. Ini kayaknya buat berapa porsi sih? Dua ya, dua orang ya. Jadi kita sedikit goreng sekitar 15 kali goreng. Mau. So, ambil, cobain. Makan. Makanya, sabar aja dulu. Dikunyah dulu, Yan. Baru gini-gini, Yan. Dikunyah dulu. Enak. Mantap. Kita kali ini masaknya serius, Ngap. Tidak seperti yang kemarin-kemarin. Jadi rahasia ayam goreng tempung itu, lu gimana berusaha untuk tidak menggumpal. Hindari penggumpalan-penggumpalan tepung. Kalau tepung menggumpal, ayamnya keras. Sikat, bro. Makan mulu, bro. Tapi ini percobaan pertama, agak gosong dikit. Enggak sih, golden brown deh. Kita cobain. Lu tahu kenapa enak? Karena dia crispy, itu crispy yang lembut. Karena lu lihat kan tadi, tepung basahnya itu kebanyakan. Saya dulu yang ngomong. Karena tepung basahnya itu kebanyakan tuh dari telur, bukan dari air. Ini dia tepungnya udah banyak kumpalan, jadi kita saring lagi. Biasanya kalau udah kayak gini masukin nih, mau nyobain nih. Biasanya masukin nih. Iya, sok-sok. Sini. Nah, coba. Ini masih yang kosong, lo boleh pengen ini yang perfect nih nanti. Nah, Jess. Mau apa? Nasi bom. Bener lo, pakai nasi lo, dia malu. Bener lo. Ini kepalak di tengah jalan juga belum. Nasinya segini kan bang? Nasinya. Ya udah ditanya cukup. Baru masak. Mana?
Dapat, bro. Enak. Cobain nih. Udah. Bagi dong nasinya dikit. Ya, elah. Nasi tepung nih. Ini sambel. Sambel. Masih mentah nih sambelnya nih. Coba ya. Mana nasinya? Persebatan. Persebat. Oke, kita masukin lagi. Goyang, bos. Masukin. 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 Tadi tawain lo. Masukin. 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 Takut masukin ini. Masukin. Masukin. Jangan dilempar. Jangan dilempar. Wih. Sembari menunggu ayam yang matang, kita kembali memuasak cabai yang belum selesai. Yan, enggak panas enggak payas enggak. Panas. Enggak kan? Tuh. Oke, okay. Sepertinya cabai gilingnya udah selesai, kita siram minyak ngap. Oke, okay, kita masukin garamnya. Sama gula sedikit. Kita akan lanjut masak ayamnya. Jadi kita sudah packing nasi, guys. Nih, nasinya udah kita bikin 30 porsi. Enggak, kita bikin sehabisnya pokoknya. Hujan. Kalau tumpah kita debus-debus ini. Lampu lu. Pergeseran lapak, penggorengan. Oke. Boleh, ini. Setengah doang. Kenapa, Bang? Setengah doang. Ini sambal gepreknya nih. Ini nih ayam gepreknya. Ini tim nasi sedang packing nasi. Sepuluh dikali satu dua tiga berapa? Ya. Oke, okay, sekarang udah jam 4 dan baru selesai semuanya digoreng dan sekarang kita akan packing. Apa? Kita mau ngapain? Packing. Packing. Baik. Packing. Baik. Ya. Kita ambil sambelnya, taruh di atasnya, kita geprek, geprek, geprek. Oke. Okay. Hush. Ayolah kan, mukulin orang tenaganya gede. Hush. Kayaknya kita langsung buat 2-3 porsi. 1, 2, 3. Gila, gua jujur capek banget ngap, asli. Capek banget. Masak dari jam berapa sih? Kita tadi jam 12. 12. Buat Bobon Santoso, buat mbak-mbak warteg di luar sana. Aplaus buat kalian. Ini udah ke berapa nih? Udah piring ke berapa nih? 20. Gua kan lagi gendut ya, dengkul gua sakit banget dari tadi berdiri goreng ngulek. Buat kalian yang tukang-tukang masak-masak chicken KFC tahu kan emang nggak bisa duduk. Kalau mau goreng ayam goreng tepung nggak bisa duduk karena lu harus standby. Kalau gosong dikit aja tepung yang dalam minyak semua ayam lu gak enak. Nggak gitu dong, Bom. Serong dia, bro.
ini aliran Amerika soalnya. Kita nggak main kita aliran-aliran apa namanya? Timur Tengah nggak main. Aliran gado-gado nggak main kita. Emang gado-gado gimana? Gitu. Nggak main aliran gado-gado. Kita lihat ulekan terakhir. Ternyata kita dapat 37 porsi dan masih banyak sisanya. Sepertinya akan kita makan bersama si musang satu itu. Enggak, kita mau makan ini. Yang dapat beruntung nih. Ulekan terakhir. Ulekan terakhir. Kita kasih semuanya. Hush. Wah, ngayur dia itu mah. Nih yang terakhir. Kita kasih sebanyak-banyaknya. Jadi ini dia. Ini emang dia mantau doang, Bang. Oh iya. Hah? Iya, ini owner. Oh. Apalah ini nama gepreknya? Nama ini. Nama gepreknya. Nama yang gepreknya namanya apa? Apa ini geprek apa, Bos? Kagak. Iya namanya iya saya lupa sebaya sebaya iya terus berapa totalnya berapa totalnya 10. 10. Oh, oke. Okay. Kan kita nanyanya apa nama ayam gepreknya? Ayam geprek 10. Oh, ayam geprek 10. Mungkin tidak sebagus ayam geprek di resto sana. Tapi kalau soal rasa saya berani pesaing. Senggol dong. Apa senggol dong ayam geprek 10. Ayam geprek ke Prabon, ayam geprek Densu senggol dong. Oke, sudah semua. Sekarang udah jam 5 dan kita saatnya bagi-bagi buat nasi kotaknya. Asik pakai jeruk, Bos. Pakai jeruk dulu, Bro. Biar apa nih kenapa pakai jeruk? Biar kayak tahlil. Yang banget. Ada susu juga tuh. Oh, lihat sini, ada susu juga. Ini spesial pemberian dari Bom-Bom. Ya, ada jeruk berapa? 8. Buset deh. Wah, capek banget. Mana? Apapun yang dalam kulkas, masukin. Oke. Tetap kurang, Bang. Tetap kurang. 8. Kurang 4. Masukin. Kurang 4. Masukin. Apa di kulkas, keluarin semua. Kasih kopernya semua orang. Mana lagi? Wah, jackpot ini mau orang nih, sobat ini nih. Jackpot ini. Lagi, sini. Berapa lagi kurang? Dua lagi. Apalagi nih? Masukin. Apalagi dua nih? Dua lagi kurang, nih. Ya melon, ya. Ya melon banget. Terakhir. Tuh. Klekeng semangkuk. Klekeng. Buahnya udah masuk. Sekarang masukin apa, Drom? Susu. Susu Bomski. Support by Bom-Bom nih ya. Asik. Jadi tadi kredit title ya masukin iya, ya. Iya kan kalau Deddy Corbuzier kan power by Deddy Corbuzier di ujung YouTube-nya ini power by Bom-Bom. Asik. Jai di posisi kanan atas. Cakep ya. Asik. Yaudah nih, sekarang saatnya kita masukkan aqua, Bo. Drom. Ya. Sekarang isinya susu, aqua, buah, sendok. Kenapa tuh bang? 4 sehat, 5 sempurna. Asik, normal. Kasih jangan nanggung-nanggung. Ya elah bu, gagal ganteng kan. Ah, yes. Ada demennya karena yes. Sampai yuk. Sekarang kita akan berangkat untuk anterin ke siapapun yang membutuhkan makan. Yang butuh makan, ya udah kita kasih. Kita berangkat juga. Akhirnya gue bisa duduk lagi. Nih, untuk beberapa orang yang nagih-nagih mulu. Bang, mana konten multi impact-nya, Bang? Nih, konten multi impact-nya. Angkat tangan. Siap. Ini nasi pakai daging biawak. Wah, ini mantep nih daging biawak nih. Kasih ada kelengkeng. Angkat tangan. Saya
angkat tangan. Saya dari kepolisian akan memberikan makanan. Hei, udah makan belum? Jadi sampai situ dulu konten kita masak-masak di Jumat berkah ini. Gimana perasaan Anda semua? Oke, thank you banget buat kalian semua yang support kita dan nonton sampai detik ini. Artinya kalian semua gabut. Thank you banget buat kalian semua. Kasih tahu Yan kata-kata terakhir hari ini Yan. Bye-bye.